melalui peranan masing-masing. Orang muda-muda hari ini ada peranan masing-masing di dalam sektor masing-masing. Pastikan semangat untuk terus memertabatkan negara diteruskan. Jangan kita, pertama sekali, jangan kita terpengaruh dengan hari ini dengan unsur-unsur luar yang cuba mempengaruhi pemikiran. Hari ini ancaman pemikiran yang cuba memecahkan pemikiran kita daripada kesetiaan kepada negara, kepada raja, kepada perlembagaan kita. Dan itulah yang kita harapkan generasi-generasi lama yang kita dah tak ada kemampuan lagi. Dan kita mengharapkan generasi kita akan berteruskan untuk mempertahankan negara ini.